Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dalam perjalanan dari Pelabuhan Sesar Kota Bula, Kabupaten Sarawak Timur, dan ini dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Geser, Kecamatan Sarawak Timur, menggunakan kapal Alis Mulia, selanjutnya menuju ke Bonondor, Kecamatan Pulau Moro, untuk mengikuti kegiatan festival budaya atau lokal di Kecamatan Pulau Moro besok siang. Pemirsa, di festival budaya Kataloka nanti akan ada banyak kegiatan dan pastinya kami ingin melihat seperti apa budaya-budaya dari masyarakat Pulau Borong atau yang lebih dikenal dengan Koran Riun, ya, masyarakat Koran Riun. Nah, nanti di acara festival Kataloka itu juga akan dihadiri oleh Gubernur Maluku, Dirjen Polisi Murad Ismail, dan rencananya beliau dan rombongan akan tiba di Pulau Borong besok pagi, dan nanti di sana beliau akan mengunjungi Pulau Kon. Nah, Pulau Kon adalah salah satu pulau yang menjadi habitat terbaik ikan karang, bukan cuma di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara, dan itu sudah diakui oleh WWF yang melakukan penelitian selama beberapa tahun. Nah, nanti seperti apa keindahan dari Pulau Kon itu kita akan melihatnya besok pagi.
teman-teman, sebelum sampai di Pelabuhan Kondor Gorong, kami mampir dulu di ini namanya Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Panjang. Dan di sini memang kebetulan belum ada pelabuhan gitu, sehingga para penumpang maupun calon penumpang, para penumpang yang turun di sini maupun calon penumpang yang ingin ke Kondor Gorong, harus menggunakan ini ya, menyeberang lagi ke dalam kapal, harus berlabuh jauh dari pesisir pantai.